Hari Kamis kemarin bisa jadi hari yang mengukir sejarah paling indah bagi pedangdut Siti Badriah. Pasalnya setelah melewati persiapan panjang, akhirnya kemarin Siba resmi menikah dengan Krisdiana Baharudin dengan diwarnai cerita haru. Menggelar acara akad nikah di kediaman orang tuanya di kawasan Cikarang, Jawa Barat, prosesi ijab kabul Krisdiana dan Siba pun menguras emosi. Karena meski sempat diwarnai ketegangan emosional, Krisdiana yang menghadiahkan mas kawin berupa logam mulia emas seberat 20 gram, sukses mengucapkan ikrar ijab kabul dengan satu kali tarikan nafas. Mengulik tangis haru Siba yang terlihat cantik mengenakan kebaya warna putih lengkap dengan dandanan ala pengantin Sunda. Alhamdulillah, alhamdulillah langsung bisa sekali itu tadi awalnya tuh takut kayak nggak bisa ya udah ulang leng udah takut pusing takut pingsan gitu loh sebenarnya udah pusing itu sebenarnya cuman gua tahan gua santai-santain ternyata alhamdulillah Allah ngasih jalan yang terbaik. Mas kawinnya logam mulia 20 gram. Lega, pasti sangat lega ya. Alhamdulillah akhirnya sudah terlaksana. Halal. Tangis emosional pun kian bergulir ketika Siti Badriah dan Krisdiana sang suami melakukan prosesi sungkeman. Krisdiana yang tak lagi memiliki ibu terlihat larut dengan suasana. Sementara Siti Badriah justru dilepas keluarganya dengan air mata sedih. Maklum, sebagai putri bungsu, Siti Badriah adalah kesayangan sang ibu. Sehingga Siti Amanah sang ibu bahkan kehabisan kata-kata, terlalu sedih melepas Siti Badriah pasca prosesi akad nikah. Lagi ngomongnya kagak bisa udah cuma air mata udah ngomong nggak bisa cuma air mata yang keluar itu sangat terharunya sangat sedihnya kita harunya ada izinnya ada karena apa kita senang punya apa situ udah punya suami dan mudah-mudahan suaminya yang benar-benar soleh. Uniknya, jika pernikahan adalah sebuah momen bahagia, maka pernikahan Siti Badriah dan Krisdiana yang sama-sama menjadi anak bungsu pun seolah menjadi rebutan perayaan kebahagiaan keluarganya masing-masing. Maka setelah prosesi akad nikah pada hari Kamis kemarin, Siti Badriah dan Krisdiana pun bakal menggelar dua kali pesta resepsi di dua tempat yang berbeda menyisakan tanya. Menggelar tiga kali acara mulai dari akad nikah yang bernuansa kental adat Sunda hingga dua kali pesta resepsi pada tanggal 27 dan 28 Juli 2019 nanti, benarkah Siti Badriah bahkan menggelontorkan budget lebih dari 2 miliar rupiah hanya untuk menggelar seremoni pernikahan? Dari awal aku bilang kalau kenapa di sini karena memang permintaan mama bapak juga gitu. Ya aku anak-anak yang cewek satu-satunya dan terakhir jadi ya mereka pengen rumah ini dipakai buat kakak. Ya, itu mah nggak usah diomongin. Ya gituan mah, kita jangan baca lah itu, jangan baca ya. Masalah itu mah nggak usah dibaca lah. Yang penting kita terlaksana pernikahan ini janjian sampai masa depan biar bagus gitu, biar sukses gitu. Itu aja di sana ya sebagai orang tuanya Jian apa ingin memeriahkan putranya. Di sini Bapak ingin memeriahkan putri Bapak gitu. Namun jika ada banyak selebriti yang justru bercerai pasca menggelar pesta pernikahan mewah, bagaimana Siti Badriah dan Krisdiana akan membuktikan dan mewujudkan doa harapan keluarga agar rumah tangga mereka awet tanpa kata cerai? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, untuk merayakan momen kebahagiaan mereka, ada banyak doa baik yang mengalir bagi Siti Badriah dan Krisdiana tidak hanya dari keluarga, tapi juga para sahabat seperti pedangdut Zaskia Gotik.
yang berjanji pasti akan datang menghibur di pesta pernikahan Siti Badriah dan berharap akan tertular untuk segera menikah. Haru pasti haru lagi. Seneng lah pasti, pasti seneng lah. Siapapun yang nikah pasti haru, seneng, bahagia. Ya pastinya seneng banget saya sebagai sahabat, apalagi satu manajemen sama si Ibad, pasti saya seneng banget. Dan saya berharap mudah-mudahan ini adalah pernikahan yang pertama dan terakhir. Jadi jodoh dunia akhirat. Jadi berharap yang terbaik buat mereka. Ya insya Allah saya bisa hadir ke acara pernikahannya dia, bisa menyaksikan kebahagiaan dia. Siapa tahu ya kan, apa namanya, bisa cepat pulang sama saya. Nah kalau Kak, usai sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Saya Medina pamit undur diri, jangan lupa tersenyum hari ini karena senyum adalah ibadah. Bye-bye. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.